Jika pemimpin buruk yang memimpin kita dan kita diam saja, maka keburukan itu akan merajalela. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa berkuasa semena-mena di banyak tempat bisa semena-mena karena dibiarkan oleh mereka yang dipimpin. Indonesia bangsa besar, diuji dengan ujian-ujian besar. Saya memiliki perasaan bahwa hidup kita akan tidak baik-baik saja. Berkali-kali Indonesia dihantam krisis. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan terhadap sesama orang Indonesia. Sektor-sektor informal, usaha-usaha kecil, ekonomi rakyat. Merekalah yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia sangat kuat. Tetapi saya percaya, kitalah yang akan membuatnya lebih baik. Dan saya percaya, setiap orang yang berjuang akan diganjar dengan hasil yang setimpal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang Ayep bicara. Masih bicara soal pemilu 2024 yang hari pemungutan suaranya baru saja lewat. Saya ingin memulai dari sebuah cerita. Barack Obama, calon presiden Amerika Serikat tahun 2008. Mengadakan sebuah pertemuan di satu negara bagian, Obama melihat seorang anak muda duduk di bagian belakang dan ia minta maju. Obama bertanya, "Apa yang membuat kamu datang ke sini untuk memenangkan saya?" Anak muda itu tidak menjawab, tetapi mengoreksi pertanyaan Obama. "Saya tidak datang untuk memenangkan Anda. Saya datang untuk memenangkan saya, siblings atau adik dan kakak saya, ibu dan bapak saya, keluarga saya. Jika bukan saya, orang lain tidak akan memperjuangkan yang kami inginkan. Bahwa saya mendukung Anda, karena apa yang Anda perjuangkan berkesesuaian dengan apa yang kami inginkan." Saudara-saudara, itulah hakikatnya ikut pemilu. Setiap kita berjuang di kubu masing-masing. Setiap kita punya jagoan, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan-pemilihan yang lain. Tetapi sesungguhnya, pemilu bukan tentang kandidat atau calon-calon itu. Pemilu adalah tentang setiap kita. Setiap orang yang terpanggil, warga negara yang bertanggung jawab, dia datang ke tempat pemungutan suara, dia mencoblos, dia memberikan suaranya, maka sesungguhnya dia sedang berusaha memperbaiki hidupnya, bukan sedang sekedar memenangkan seseorang. Hakikat pemilu itulah yang sebetulnya kita jalani dalam demokrasi. 14 Februari 2024 sudah lewat. Sebentar lagi kita akan tahu secara resmi siapa yang menang dalam pemilihan presiden. Siapa yang menang dalam pemilihan legislatif, siapa yang memenangkan kursi-kursi senator, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi. Ketika mereka sudah menjadi pemenang, tentu saja ada pihak yang kalah. Kita yang memilih pihak yang kalah, tentu saja boleh sedih dan berkabung. Ini proses manusiawi yang tidak bisa dihilangkan. Perkabungan selepas pemilu adalah hal yang sangat lumrah dan wajar terjadi. Jika perlu menangis, menangislah. Jika perlu berguling-guling, berguling-gulinglah. Tetapi mari tetap jaga kewarasan kita. Saudara, apa itu bagian yang penting dari kewarasan berpemilu? Bagian yang penting adalah pemilu itu sesungguhnya fasilitas yang disediakan demokrasi untuk merehabilitasi harapan kita. Setiap 5 tahun kita datang ke TPS, entah untuk memilih kepala daerah atau untuk memilih kepala negara, sesungguhnya kita sedang datang untuk merehab harapan kita. Boleh jadi banyak harapan kita yang bertepuk sebelah tangan sepanjang masa yang sudah lewat. Maka sebagai warga negara, sungguh kita layak dan sungguh kita berhak untuk punya harapan baru. Harapan itu kita alamatkan kepada mereka yang kita pilih. Ketika rehabilitasi harapan terjadi, kita bersyukur.
ketika ternyata harapan kita tentang orang-orang yang selayaknya memimpin kita tidak tercapai karena kemenangan ada di pihak yang lain, jangan putuskan harapan kita. Jangan bunuh harapan kita. Jika pemimpin buruk yang memimpin kita dan kita diam saja, maka keburukan itu akan merajalela. Jika pemimpin buruk yang kita miliki lewat pemilu atas nama suara yang terbanyak, sementara kita tak tinggal diam, tetapi kita melawan setiap keburukan yang mungkin dihasilkan sang pemimpin, maka kita telah berikhtiar dan sedang berikhtiar mengurangi keburukan si pemimpin itu. Hasil akhir kepemimpinan tidak ditentukan satu pihak. Ada seorang peneliti, Bernhard Dam namanya, melakukan penelitian tentang Burma, Vietnam, dan Jawa. Bagaimana pemimpin direspon oleh mereka yang dipimpin. Ini penelitian lama tahun 80-an, tetapi menurut saya resonansinya terdengar masih nyaring hingga sekarang. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa berkuasa semena-mena di banyak tempat bisa semena-mena karena dibiarkan oleh mereka yang dipimpin. Apakah kemudian setiap orang harus jadi politisi karena sebab itu? Bukan itu maksud saya. Tidak begitu caranya. Saudara-saudara, kita tetap bisa menjadi warga negara biasa, punya pekerjaan, tetap punya aktivitas sehari-hari. Kita tidak harus jadi politisi untuk merawat harapan kita tentang masa depan. Kita hanya perlu untuk tidak tinggal diam, sehingga setiap politisi itu mendengar apa yang kita harapkan. Jika rencana politisi itu, kita tahu, akan membuat hidup kita lebih susah, tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, jika kita tinggal diam, maka rencana itu sebentar lagi akan mengikat kita. Di dalam politik, setiap keputusan, setiap kebijakan, entah dia undang-undang atau peraturan daerah, mengikat tanpa ada kesukarelaan. Kita melawan, kita terkena sanksi. Bahkan kadang pemenjaraan. Jadi saudara-saudara, tidak harus menjadi politisi untuk merawat harapan kita. Cukup menyatakan pendapat kita tentang segala sesuatu yang memang kita yakini benar. Yang memang kita yakini itulah yang kita inginkan. Itulah yang akan membuat hidup kita dan keluarga kita lebih baik. Dengan cara itu, maka kemudian kita membuat hal yang buruk akan tidak terjadi dengan mudah. Kita mempersulit keburukan, artinya kita memperbanyak kebaikan. Jika kita bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Ada media sosial yang membuat setiap orang jadi jurnalis yang melaporkan dari mana-mana. Ada media sosial yang membuat orang bisa bersikap sekeras apapun saat ini. Tentu dengan tidak melanggar kaidah norma dan jangan lupa patuhi hukum supaya kita tidak menjadi kriminal karena kata-kata kita, karena sikap kita. Syukur kalau kemudian kita punya teman, punya kelompok yang sependapat, bekerjalah dengan kelompok karena kekuatan akan berlipat. Syukur kalau kemudian ternyata kita punya organisasi, terhubung dan menjadi bagian dari satu organisasi yang di dalamnya ada pemimpin, yang di dalamnya ada pengaturan tentang posisi dan peran setiap orang, sehingga ada hierarki yang membuat kerja lebih cepat, kerja lebih efektif. Dengan cara itu, maka kita bisa menjadi warga negara yang bisa merawat harapan kita lebih efektif. Kekuatan kita berlipat karena sebab itu. Kekuatan yang terbesar adalah jika kita mampu membangun jaringan. Ketika setiap orang terhubung dengan yang lain, ketika setiap kelompok terhubung dengan yang lain, ketika setiap organisasi terhubung dengan yang lain. Hubungan itu tidak harus selalu bersifat komunikasi dan interaksi fisik. Apalagi saat ini teknologi memungkinkan kita bisa sangat dekat dengan mereka yang berjauhan. Mari kita manfaatkan ini. Jangan habiskan harapan kita, jangan bunuh harapan kita segelap apapun ruangan di sekitar kita. Satu kata bijak sering mengingatkan kita. Ketika kita dicengkram gelap, jangan kutuk kegelapan itu, tetapi nyalakanlah lilin. Jangan menjadi bagian orang yang terus-menerus mengatakan kegelapan ini begitu panjang, tidak ada ujungnya. Jadilah orang yang mencari titik cahaya di mana kita akan berjalan menuju titik itu sejauh apapun. Saudara-saudara, Indonesia bangsa besar, diuji dengan ujian-ujian besar. Kita tidak pernah tahu ujian apa yang ada di balik pemilu 2024. Mengapa presiden yang ini dan wakil presiden yang itu yang memimpin kita?
Jangan anggap itu sekedar hadiah, anggap itu sebagai ujian. Saya termasuk orang yang percaya, sebesar apapun ujian yang kita terima, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada kita untuk mengatasi ujian yang diberi kepada kita. Saya hakul yakin soal itu. Karena itu saudara, jangan biarkan ada pemimpin seburuk apapun dia membuat Indonesia semakin gelap. Karena ada setiap orang yang menyalakan lilin di mana-mana. Inilah saatnya, menurut hemat saya, kita melipat gandakan tenaga kita. Kita kumpulkan energi kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan yang mudah, kita gampang termanjakan. Ketika kita berhadapan dengan tantangan yang berat, saatnyalah semua energi kemanusiaan kita, kita kumpulkan. Saya tidak pernah kehilangan kepercayaan terhadap sesama orang Indonesia. Saya sangat percaya, rakyat Indonesia adalah rakyat yang kuat. Berkali-kali Indonesia dihantam krisis, berkali-kali Indonesia dihantam kesulitan. Siapakah yang menyelamatkan Indonesia? Bukan konglomerat, tapi rakyat biasa. Sektor-sektor informal, usaha-usaha kecil, ekonomi rakyat. Merekalah yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia sangat kuat. Ujian pemilu 2024 barangkali berat buat banyak orang. Saya memiliki perasaan bahwa hidup kita akan tidak baik-baik saja. Tetapi saya percaya kitalah yang akan membuatnya lebih baik. Bukan orang lain, siapapun dia. Bukan presiden kita, bukan wakil presiden kita, bukan para menteri. Dan saya percaya setiap orang yang berjuang akan diganjar dengan hasil yang setimpal. Saudara-saudara, maafkan saya dengan suasana yang tidak saya duga ini. Tetapi sejak awal saya merancang program ini, saya memang menginginkan saya berbicara dari hati saya. Karena itulah, tidak pernah ada skrip di depan saya. Tidak ada teleprompter di depan saya. Sepanjang acara ini diadakan sejak awal. Karena hanya dengan cara itu, saya bisa berbicara dari hati saya. Maka dari hati saya yang terdalam, saya ingin mengajak semua orang untuk mengingat Muhammad Hatta. Dalam pledoinya ketika ia diadili memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda, Hatta mengutip seorang penyair dan mengatakan, "Hanya ada satu tanah airku." Dan ia tumbuh dengan amalku. Saudara, hanya ada satu tanah air kita, Indonesia. Dia akan terjaga, dia akan terawat, dia akan besar karena kerja setiap kita. Mari kita kerjakan itu setidaknya hingga 2029 besok. Saya Eb Saifullah Fatah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.